fakta menarik yang terungkap dalam sidang pra-peradilan Peggy pada 3 Juli lalu. Saksi yang juga teman Peggy menyebut rumah Peggy sempat digerebek polisi beberapa hari usai kematian Vina dan Eki. Padahal menurut saksi Peggy sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung, Jawa Barat. Kita dengarkan kembali kesaksian Soeharsono di persidangan. Dikatakan bahwa saudara saksi ketika pulang Diantar oleh bertiga, nah ya. dengan saudara berarti berempat. Nah. Saudara naik kendaraan angkot. angkot, menuju lebih panjang, terminal lebih panjang. Ya. Dari terminal naik apa lagi? Bis. Naik bis menuju Cirebon. Naik bis menuju Cirebon. Di dalam bis itu ada pegi atau anda sendiri? Saya sendiri sama Tidak ada banget. Peggy sendiri. Ya. Oke. Turun di mana? di Palikanci. Tol. Maksudnya Palikanci itu jalan tol Palikanci iya. atau apa? Iya, di jalan tol. Tepatnya di kilometer 202. Di bawah playover jembatan playover atau di bawahnya? Di bawah, bawah jembatan playover Iya. Nah, itu apa Anda sudah biasa turun di situ? Iya. Nah, di situ biasanya kan ada tembok pembatas. Hmm. E tembok pembatas antar jalan tol dengan jalan biasa gitu. Apakah di situ ada ada e, tembok yang terbuka atau pintu untuk akses keluar masuk ke situ atau bagaimana? Sudah ya, dulu sih ada celah. Ada, ada celah. Kalau oh, Anda keluar dari situ. Nah. Dari lokasi situ Anda menuju langsung pulang ke rumah atau gimana? Iya, menuju pulang ke rumah. Dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, Saudara melihat ada kejadian apa? ya kerumunan warga, pak. apa? kerumunan warga. kerumunan warga di mana? di atas, di atas playor. di atas. posisi anda di mana saat itu? di bawah. di bawah. terus saya naik. di bawah jembatan flyover itu? iya jalan dulu jalan. posisinya dulu. sudah di samping, uh -huh. sudah keluar itu. Ia. nah pada saat itu jam berapa? kita jam berapa? sebelasan lah. Lebih jam puluh. sebelas apa? malam. sebelas malam. iya. lalu anda melihat ke kerumunan itu mendekati kerumunan tersebut. enggak cuma enggak. batas besi itu ada batas besi. iya. udah. dari situ anda langsung pulang. pulang. nah, anda tidak tidak tahu kejadian apa saat itu kan? iya. cuma ya. perasaan sih, kecelakaan aja. hanya kecelakaan. Saja. Uh -uh. terus situ. terus berapa hari kemudian saya dengar dengar itu pembunuhan terus semua pagi berapa harinya lagi tuh jadi gerbek. Saya penasaran kata warga tuh. Okay. Penasaran. Jadi Anda hanya hanya dari jam 11 malam setelah lihat banyak kerumunan Anda langsung menuju pulang ke rumah. Ke rumah. Enggak iya. sampai situ aja. Ya? Uh, Terima kasih. Iya. Saudara sejumlah fakta persidangan tersaji dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan sejak Senin silam. Apa saja yang akan menjadi pertimbangan Hakim Tunggal Eman Sulaiman saat putusan nanti? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fida Alatas di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Fida, dari lima hari sidang pra-peradilan PEGI, apa yang menjadi catatan Anda? Ya, Ivo dan juga saudara tentunya ada sejumlah fakta dan juga pandangan-pandangan hukum pidana yang sudah diberikan oleh ada dua ahli pidana yang kemudian Dihadirkan dalam sidang pra peradilan, Peggy Setiawan, baik itu dari pihak pemohon, yakni pihak Peggy Setiawan, maupun pihak termohon, yakni pihak Polda Jawa Barat. Selain pandangan-pandangan hukum pidana dari kedua ahli yang dihadirkan, kesaksian-kesaksian atau fakta-fakta yang diungkap dalam sidang pra peradilan berdasarkan kesaksian-kesaksian dari pihak Peggy Setiawan yang dihadirkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan ini juga menjadi hal yang dapat kami simak dalam sidang pra peradilan yang sudah berlangsung selama kurang lebih lima hari terhitung sejak 1 Juli 2024 lalu hingga hari ini. Dan tentunya Adisti dan juga saudara kalau kita melihat dari segi pandangan hukum ahli pidana ada beberapa hal atau beberapa pandangan ahli pidana yang kemudian berkorelasi atau uh, bercocokan begitu ya terkait dengan penangkapan uh, status uh, tersangka PG Setiawan baik itu dari pihak Polda Jawa Barat maupun dari pihak PG Setiawan di mana keduanya ini kemudian menyetujui bahwa kemudian uh, penetapan tersangka ini uh, dapat dilakukan jika kemudian ada dua alat bukti yang sah sementara untuk hal-hal uh, lainnya ini juga keduanya menyetujui terkait kemudian uh, tata cara penyitaan barang bukti di mana kalau dari hukum ahli ahli hukum pidana baik itu dari pihak PG Setiawan maupun pihak Polda Jawa Barat ini dua-duanya menyetujui bahwa uh, prosedur penyitaan barang bukti ini harus dilakukan dengan kemudian surat izin dari pengadilan setempat, dan kalau untuk kemudian, jika surat izin tersebut tidak dikantongi terlebih dahulu oleh penyidik, dikarenakan kemudian adanya situasi yang mendesak, hal tersebut tetap sah. Tet uh, namun, uh, satu minggu setelah kemudian, barang bukti tersebut disita, paling tidak pihak... Yang, ter, yang menjadi tersangka ini harus menerima surat persetujuan dari pengadilan negeri setempat atas kemudian penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik itu paling tidak dua hal yang kemudian sama-sama disetujui oleh kedua ahli hukum pidana baik itu dari pihak pemohon dan juga pihak termohon. Namun kalau kita melihat secara garis besar Adisti dan juga Saudara ada. Ketidakcocokan atau perbedaan pandangan dari kedua ahli tersebut terkait kemudian dua alat bukti yang dimaksud, atau dua alat bukti yang sah yang dimaksud dari kedua ahli pidana tersebut, di mana kalau dari ahli pidana PG Setiawan ini mengedepankan kualitas dari alat bukti sementara untuk... Dari pihak Polda Jawa Barat ini meng, uh, atau mencukupkan dua alat bukti yang sah yang dimaksud ini hanya berdasarkan kuantitas. Namun lebih lengkapnya, Ivo dan juga Saudara kita akan simak lebih lanjut terkait bagaimana kemudian keterangan dari kedua ahli pidana berikut ini. Yang ditetapkan jadi tersangka, apakah sebelumnya harus diperiksa terlebih dahulu atau bisa belakangan? <tuh> <tuh> Tidak harus yang mulia, tidak harus ya. Walaupun di dalam putusan MK itu, di dalam pertimbangannya ada, tapi itu tidak mengharuskan. Jadi, dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu adalah hanya mendasarkan pada dua alat bukti yang tadi saya sebutkan. Demikian yang mulia, seseorang eh, dianggap sebagai pelaku ya. Laku, tapi tidak jelas keberadaannya sehingga ditetapkan menjadi DPO. Betul yang mulia. Syarat untuk ditetapkan jadi DPO itu gimana? Uh, monitor yang mulia, syarat untuk diapkan dari DPO itu uh, dari jadi DPO nya yang mulia ya. Jadi DPO tentu di dalam uh, apa namanya biasanya dalam prosesnya ada Katakanlah seperti eh, contoh dalam eh, putusan pengadilan menyebut bahwa seseorang itu eh, menjadi DPO Biasanya secara eksplisit itu dicantumkan Berdasarkan eh, pertimbangan dari eh, hasil putusan pengadilan yang ber, berkekuatan hukum inkrah Maka itu bisa saja dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hal tersebut Tapi satu saja dulu ahli, ya. sah tidaknya penangkapan Ya. Ahli bisa menyampaikan nggak sah tidaknya penangkapan menurut Kuhap itu apa saja sih? Mohon penjelasannya ahli. Ya jadi sah atau tidaknya satu penangkapan sebelum penangkapan itu penyidik kan pasti sudah manggil ada satu surat panggilan Oke, kepada. Oke. Satu terus. Ya. Yang kedua kalau itu misalnya tidak datang dipanggil yang kedua kali. Kalau setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang itu kan penyidik bisa punya surat untuk pemerintah membawa. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja. Itulah akibatnya jadi sampai di sini. Ivo dan juga saudara, perbedaan terkait dengan apa yang dimaksud dengan dua alat bukti yang sah ini, kalau dari Polda Jawa Barat, ini mengacu pada. Pasal 184 ayat 1 KUHP, di mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa paling tidak untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus ada dua alat bukti yang sah. Namun hal ini tentunya dibantah oleh kuasa hukum dan juga tentunya ahli pidana yang kemudian dihadirkan oleh pihak pemohon yakni Pegi Setiawan, di mana dalam sidang pra peradilan kemarin pihak kuasa hukum PG Setiawan ini sempat mengingatkan kembali ahli pidana dari Polda Jawa Barat tentang kemudian peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 98 di mana disebutkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi ini mengutip bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka 14 dan juga Pasal 17 dan juga Pasal 21 Ayat 1 KUHP ini harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 18 KUHP dan di dukung dengan satu alat bukti yang mendukung apa yang dimaksud dengan alat bukti Adisti Ivo dan juga Saudara alat bukti yang dimaksud ini adalah barang yang kemudian dijadikan oleh tersangka sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan kalau mengutip lagi atau menggaris bawahi lagi Ivo dan juga Saudara mengingat apa yang disampaikan oleh uh, kuasa hukum dari PG Setiawan mengingat bahwa uh, kasus pidana ini adalah kasus pembunuhan berencana dan juga kasus perlindungan anak uh, maka kemudian tentunya alat bukti yang mendukung ini menjadi penting untuk kemudian uh, menguatkan penetapan tersangka atas seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, tentunya selain tadi, Adisti uh, Ivo dan juga saudara Alat Bukti, yang kemudian digarisbawahi, yang juga digarisbawahi ini juga adalah kemudian uh, terkait dengan penghapusan DPO yang uh, telah dilakukan oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada saat menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, di mana kita ketahui bersama, Ivo dan juga saudara sebelumnya, uh, DPO yang kemudian diburu oleh polisi dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini terdapat tiga DPO salah satunya adalah Peggy Setiawan dan pada saat penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pihak penyidik dari Diteraskrim Polda Jawa Barat ini menyebutkan bahwa dua DPO lainnya ini dinyatakan uh, fiktif atau dihapuskan begitu ini juga yang kemarin dibahas dalam sidang pra peradilan dalam agenda pembuktian yang kemudian uh, menghadirkan ahli pidana dari pihak pemohon yakni Peggy Setiawan di mana di dalam keterangannya ahli pidana menyebut jika kemudian penghapusan terhadap DPO ini hanya bisa dilakukan jika sebelumnya dilakukan gelar dan gelar tersebut ini harus disaksikan oleh uh, institusi kepolisian secara keseluruhan demikian Ivo Jurnalis Kompas TV, Fida Alatas, melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Fida, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali.